Halo guys, kembali lagi bersama saya Jeffy Ole tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil race Moto2 Portugal 2020 beserta klasemen akhir MotoGP 2020 di kelas Moto2. Remy Garner keluar sebagai juara Moto2 pada seri MotoGP Portugal 2020. Di urutan kedua ada Luca Marini, di urutan ketiga ada Sam Lewis, di urutan keempat ada Marco Bazzecchi, di urutan kelima ada Enea Bastianini, dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Dan berikut ini adalah klasemen akhir Moto2 2020. Enea Bastianini keluar sebagai juara dengan 205 poin. Di peringkat kedua ada Luca Marini dengan 196 poin. Di peringkat ketiga ada Sam Lewis dengan 196 poin. Di peringkat keempat ada Marco Bazzecchi dengan 184 poin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.